Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama saya Eko Adi di channel Putra ETC. Nah teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat sudah ada sebuah paket dan pasti teman-teman penasaran kan isinya apa? Jadi di video kali ini saya akan membuat video unboxing dan mereview sebuah head unit lagi teman-teman. Dimana di video sebelumnya kita sudah mengunboxing dan mereview sebuah head unit dari brand PCX, kemudian dari brand Android Universal. Lalu yang kemarin kita unboxing dan mereview sebuah head unit Android dari brand Monkiki, dan yang sekarang kita akan mengunboxing dan mereview sebuah head unit dari Audiogrip teman-teman. Pasti teman-teman penasaran kan? Gimana sih bentuknya? Gimana sih spesifikasinya? Jadi langsung aja kita akan unboxing dan kita review ya head unitnya. Tapi seperti biasa teman-teman, bagi yang belum bergabung di channel ini, teman-teman bisa klik dulu tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Putra ETC. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak telah mendukung channel ini. Dan semoga teman-teman diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Oke, langsung kita unboxing dan review nih teman-teman ya. Oke teman-teman, ini dia head unit Android dari brand Audiogrip. Nih teman-teman bisa lihat ya, Audiogrip Car Infotainment System, best quality, better harness, better service, better innovation. Kalau dari tampilan boxnya sih, oke, kece badai ya teman-teman. Di sini sudah menggunakan Android ukuran 9 in dan kita bisa lihat di sini untuk fiturnya ya, reverse display, larger screen display, terus kemudian USB disk ini kali ya, kemudian GPS, mirror link, wifi, radio maupun HD display. Kita cek coba untuk sisi sebelah kiri dan kanannya, ternyata di sini teman-teman. Nah untuk spesifikasinya ada di sini teman-teman, di bagian depan teman-teman bisa lihat nggak di sini. Untuk kemasannya ini ya agak sedikit rusak ya, agak sedikit penyok-penyok, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan isinya aman. Dan langsung aja saya bacakan ya untuk spesifikasinya, teman-teman bisa lihat juga di sini. Untuk spesifikasinya yaitu, teman-teman bisa lihat nggak tuh? Lihat ya. Car audio player with Android system, kemudian built-in Wi-Fi N32G hard disk, auto loading player compatible with MP3, MP4, MP5, WMA, MPG, MKC atau FLAC, micro USB card reader atau USB port, electronic skip protection, kemudian digital clock, auto save dan auto resume adjust parameter dan position, kemudian FM, AM, pill tuning radio with 30 preset station transmission, bluetooth hands free function and bluetooth music, dynamic graphic user interface, multi language on screen display, support multi subtitle, multi audio, multi angle, volume bass, treble, balancer, fader maupun control. Mantap nih, lengkap banget nih teman-teman nih. Kemudian ini masih banyak lagi nih teman-teman. Ada equalizer Curves Pop Rock and More 3,5 mili aux input, 52 watt kali 4 maksimum power output, multi launcher, remote control, steering wheel control connection, front and back seat camera input, 4 channel RCA audio output. Ini teman-teman bisa lihat ya. Kemudian 2 kali video output, composite video dan LR audio input, subwoofer output, built in multi system TV, tuner, antena not include, kemudian built in GPS and map, TFT screen supporting true color with 1024x600 high resolution, dynamic multicolor illumination. Lengkap banget teman-teman spesifikasinya. Jadi langsung aja lah ya, kita unboxing dan kita lihat untuk penampakan head unitnya. Oke, untuk isinya seperti ini teman-teman ya. Pasti dapat kamera dan coba kita lihat kameranya teman-teman ya. Kameranya kita lihat dulu sudah AHD atau belum.
Oke teman-teman, cakep. Untuk kamera sudah dapat kamera AHD nih. Kamera AHD, teman-teman bisa lihat ya. Tuh, kamera AHD mantap. Kalau yang dari brand Monkiki, PCX kita dapat kamera universal atau kamera biasa. Nanti di video selanjutnya kita akan coba tes kamera AHD dengan kamera universal biasa, bagusan yang mana. Dan ini mantap, dapat kamera AHD, kita kembalikan dulu. Kita taruh sini ya, kita keluarkan dulu semuanya. Dapat kabel set, yaitu kabel power dan kabel output speaker, kabel RCA input output, kabel antena seperti biasa, GPS juga ada, mantap. Dapat bracket 2 pieces ya, atau satu set. Kemudian kita lihat nih teman-teman. Untuk head unit Android-nya, kenapa saya pingin banget unboxing dan review audio grade? Karena teman-teman bisa lihat fan coolernya ada 2, mantep banget. Dimana di head unit Android Monkiki itu cuma 1 fan cooler. Nah, kalau ini 2 fan coolernya teman-teman. Coba bayangin aja. Dan di sini ini saya rasa salah kali ya. Soalnya saya pesennya itu yang RAM-nya 4GB dan internalnya itu 32GB. Kenapa ini 9-in dengan RAM-nya 4GB? Teman-teman bisa lihat ya. Nih, RAM-nya 4GB dan 64GB untuk internalnya. Untuk layarnya IPS 14. Mantep nih. Nggak salah kah ya? Soalnya saya pesannya itu yang RAM 4 dengan internal 32. Kok ini datangnya yang RAM 4 dengan internal 64? Tapi nanti akan kita cek juga di dalamnya. Apakah benar atau real nggak sih untuk RAM dan internalnya? Yang didapat sih seperti biasa teman-teman ya, untuk head unit Android pasti sama. Dan di sini juga sudah dapat anti gores nih, teman-teman bisa lihat nih. Sudah ada anti goresnya nih, mantep. Sudah dikasih anti gores dari brand Audio Grab. Mantep. Coba kita singkirin dulu untuk kardusnya ya. Nanti akan kita coba koneksikan dan kita akan review apa aja yang di dalam head unit Android ini. Apakah sama kayak Monkiki ataupun PCX dan Android Universal? Kita nggak tahu dan akan kita coba cek dulu ya. Oke teman-teman, untuk head unitnya kita taruhin dulu. Kita akan siapkan untuk instalasi kabelnya ya. Oke teman-teman, sudah kita siapkan ini kabel power dan kabel output speaker, sedangkan ini kabel input audio RCA. Kenapa kita pasang? Karena untuk fan coolernya ada di sini. Jadi konektor fan coolernya ada di sini teman-teman. Jadi akan kita pasang dan kita cek juga ya, fan coolernya aktif atau enggak. Kalau yang Monkey kemarin aktif dan suaranya itu terdengar ya, agak sedikit nyaring. Kalau ini kita nggak tahu mode silent atau enggak gimana ya. Kita cek aja dulu. Kita koneksikan terlebih dahulu untuk konektor-konektornya teman-teman. Sampai bunyi klik seperti itu. Kemudian kita tempel juga untuk kabel power dan kabel speaker. Jika sudah seperti ini, kita koneksikan juga kabel fan-nya ya. Sebentar, untuk kabel fan-nya kita koneksikan dulu. Oke, kabel fan sudah kita koneksikan. Untuk GPS dan antena WiFi nggak usah aja karena kita akan tes fungsi dari ini ya, fungsi dari head unitnya. Sebentar, kabel merah kuning kita gabung. Terusin dulu, merah kuning kita gabung. Nah, kita kupas dulu teman-teman ya. Oh, ternyata belum ada nih teman-teman. Kita kupas dulu untuk kabelnya.
Dan tidak lupa kabel warna pink akan kita kupas juga, dan kita akan coba tes kamera AHD-nya ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kita gabung dulu kabel merah dan kabel kuningnya teman-teman ya. Jadi untuk kabel ACC dan kabel B plusnya kita gabung. Kemudian tidak lupa kita hidupkan dulu tuh power supply-nya. Teman-teman bisa lihat sudah ada tegangan 1,25, kita adjust menjadi 12 volt. Oke, 12,5, 12,6, enggak jadi masalah. Kita koneksikan ya, teman-teman. Dan untuk kabel kamera mundur kita pasang juga aja ya, karena kita akan tes kamera mundurnya nanti. Kita pasang di sini. Oke, saatnya kita tes. Iya, seperti ini. Teman-teman bisa lihat nggak? Kelihatan ya nanti ya. Coba kita mundurkan, kita koneksikan dulu untuk kabelnya. Oke, Android. Kemudian dia akan start up dulu. Oke, ada tulisan Android lagi, mantap. Android is starting. Oke, teman-teman, ini dia untuk head unit Android-nya sudah nyala. Dan saya rasa ini tampilan wallpapernya hampir sama kayak PCX ya, Android PCX dan Android Universal, tapi kayaknya bisa kita ganti tuh temanya. Sebentar, kita akan cek dulu ya teman-teman. Nah, jadi untuk layarnya kita agak redupin sedikit. Mantap. Kemudian kita scroll ke samping untuk menunya tuh banyak. Nah, kita tadi penasaran ya teman-teman, karena saya pesannya yang 4 RAM 4 internal 32, dan akan kita cek di bagian setting apakah benar internalnya itu 32 atau 64. Kita storage-nya ternyata benar teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat nggak nih? Nih. Use of 64 GB. Berarti nggak salah nih teman-teman. Untuk yang di sini tadi, nih. Padahal saya pesannya yang RAM 4 internal 32. Yang datang RAM-nya 4 dengan internal 64 GB. Mantap. Ini nggak tahu kesalahan dari mana, tapi ya alhamdulillah dapat yang internalnya malah 64. Tapi nanti saya akan tanyakan sama tokonya apakah salah pengiriman atau gimana. Tapi bener loh ya. Kemudian kita coba lihat sistemnya. Di sini untuk Androidnya versinya 14 teman-teman ya, udah terbaru Android 14, jadi lebih kenceng, nggak lemot, nggak lelet. Dan coba kita masuk ke sini, car setting ya, display, sound, factory. Coba kita cek untuk logo-logonya ya. Nah, kalau teman-teman pengen masuk factory, menu factory dari head unit ini, kodenya angka 0 sampai 6 kali ya. Nah, ini masuk di general menu factory, dan di sini kita bisa setting sesuai dengan keinginan kita. Sebentar, kita lihat di sini untuk logo ya. Ini dedicated logo setting. Apakah lengkap? Ternyata lengkap teman-teman, mantap. Tuh, banyak ya. Lebih banyak daripada Monkiki teman-teman. Ini lebih banyak untuk logonya. Dan coba kita masuk ke device info nih. Teman-teman bisa lihat untuk device infonya Android versi 14, kemudian memorinya 4 GB dengan storage-nya 64 GB, mantap.
Sistem platformnya AC8227. Kemudian untuk versinya, dan ini teman-teman bisa lihat ya untuk versi-versinya. Mantap sih ini ya. Kita coba internet WiFi ya, kita hidupkan dulu WiFi-nya. WiFi-nya nggak dapet nih teman-teman. Oh ada nih. Kita masukin dulu. Langsung ini ya teman-teman, nggak ada ngelag-ngelagnya sama sekali, mantep. Langsung nyambung, keren, mantep. Oke, WiFi sudah tersambung nih teman-teman ya. Kita back, coba kita masuk ke YouTube. Nah, di sini udah ada YouTube, mantep. Netflix sudah ada teman-teman, keren. Dan untuk fan-nya kita lihat ya. Pengaturan fan-nya ada di sini teman-teman. Nah, jadi untuk CPU-nya 55,70 derajat Celcius. So, untuk temperaturnya ya. Dan ini selalu on dan kita bisa men-setting sesuai dengan keinginan kita. Kalau sebawaan pabrik sih, dia langsung on, selalu on. Bisa kita matikan. Misalnya kita matikan always off gitu kan. Berarti kipasnya mati, teman-teman. Dan di belakang juga nggak ada suara alias mati. Ya. Kemudian kita bisa milih misalnya hidup dalam temperatur CPU seberapa gitu nih, ada pilihannya. Kemudian bisa juga di berapa lama pemakaian, misalnya kita makainya selama 15 detik, 15 menit baru nanti dia hidup otomatis. Tapi lebih bagus kita kasih always on aja atau selalu hidup ya untuk fan-nya. Oke, kita kembali coba kita ke YouTube ya teman-teman. Saya rasa untuk settingan ataupun car setting ataupun yang lainnya itu hampir sama dengan Android-Android yang lainnya juga. Hampir mirip-mirip aja lah. Cuma kelebihannya ini fan-nya ada dua teman-teman, fan cooler-nya. Apa enggak? Mantep tuh. Fan cooler satu aja udah mantep, apalagi fan cooler-nya dua. Keren. Ini kita searching YouTube. Langsung mau ya teman-teman, keren keren keren. Coba kita cari Putra ETC. Oke, langsung masuk di Putra ETC. Teman-teman bisa lihat. Oke, videonya tampil ya, mantep. Dan ini kita nggak connect ke speaker, jadi nggak ada. Dan coba kita cek atau kita lihat video yang mana nih yang mantep. Nah, yang ini aja deh. Kita cek untuk tampilannya. Layarnya udah pakai IPS ya teman-teman, jadi mantep. Oke, ini nggak ada suaranya karena kita nggak ada connect ke speaker teman-teman. Tapi kalau untuk layarnya mantep banget loh ya. Kita kasih full screen tuh, sangat jelas ya teman-teman. Dan karena layarnya memang sudah IPS, mantep. Sekarang kita ke tema ya, coba kita back dulu, kita ke tema. Kita back. Oke, back lagi. Nah, coba kita ke tema. Apakah temanya, ternyata banyak teman-teman. Temanya ada banyak nih. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 3, 30 tema teman-teman. Ini teman-teman bisa pilih temanya ada 30 tema ya. Ada 30 jenis tema yang teman-teman bisa gonta-ganti sesuai dengan keinginan teman-teman. Jika teman-teman bosan menggunakan yang ini ya, gunakan yang lain. Mantep nih. Jadi nggak ngebosenin temanya. Keren. Coba kita kasih tema yang, karena tadi kan temanya ini teman-teman ya. Coba kita kasih tema yang sport misalnya. Oke, the picker confirm selection of tema XT265. Oke, kita konfigurasi. Dan sekarang kita back. Oh, belum teman-teman ya. Ternyata belum.
Kita coba cek lagi. Tadi belum. Oke, kok tadi cancel, salah-salah saya. Sekarang oke. Nah, langsung startup. Kita lihat temanya. Oke, teman-teman, temanya mantap sekali. Dan kalau PCX dan Android Universal itu untuk kilometernya ini nih, untuk kecepatan kilometernya itu real, teman-teman ya. Jadi, kalau misalnya udah kita connect GPS atau kita udah connect antena GPS yang ini, terus kita jalan mobilnya dengan kecepatan misalnya 40, di sini juga menunjukkan 40. Dia real, teman-teman ya. Mantap. Kita lihat APPS-nya, ternyata sama aja, keren. Ini untuk radio, kita back dulu. Kita scroll. Oke, mantap ya. Dan sekarang akan kita coba untuk kamera mundur ya, teman-teman. Kalau untuk secara keseluruhan, ini lebih unggul sedikit dibanding dengan head unit Android yang lainnya. Karena satu, fan coolernya sudah double. Kemudian internalnya juga udah besar, 64 GB. Dan untuk fitur-fiturnya ini sudah lumayan lengkap dan sesuai dengan kebutuhan kita lah. Mantap. Saatnya kita akan tes untuk kamera mundurnya, teman-teman ya. Sebentar, saya akan instalasi kabelnya dulu. Kita taruh sini dulu ya. Oke, teman-teman, untuk kabel yang panjang kita sambung ke kamera AHD ya, kamera. Kemudian untuk yang merah ini untuk kabel supply dapat 12 volt. Ini kabel RCA yang pertama dan ini kita gabung, teman-teman ya. Untuk kabel merahnya ini yang masuk ke kamera mundur kita gabung dengan kabel warna merah yang untuk power supply. Kita gabung seperti ini. Kemudian ini dapat supply tegangan 12 volt dari power supply dan ini dapat netral dari atau ground dari power supply. Sementara kabel RCA yang satunya atau yang terusannya yang ini kita connect ke bagian input video ya. Nah, yang ini kabelnya, teman-teman. Sebentar. Kita lihat dulu. Nah, ini dia kabelnya, teman-teman. Kita connect ke sini. Kemudian kabel yang merahnya kita connect ke kabel warna pink yang dari power supply atau yang dari kabel supply. Nih, ini kabel supply dan kabel output RCA ya, kita gabung ke sini. Oke, saatnya kita konekkan ke power supply ya. Sebentar. Kita konekkan ke sini, teman-teman. Oke, kita tunggu head unit ini tadi mati ya, karena power supply-nya terlepas. Kita tunggu sebentar. Oke, ada tulisan Android untuk startup ya. Mantap, Android is starting. Oke, teman-teman, sudah menyala ya untuk head unitnya. Dan sekarang akan kita tes untuk kamera AHD-nya. Kita coba tempelkan yang kabel merah ke kabel warna pink ya. Atau kontrol untuk kamera mundur. Seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Tuh. Kameranya berfungsi ya, teman-teman. Mantap. Dan ini kita di sini. Oh, terlepas, teman-teman ya. Sebentar, kita pasang dulu.
Nah, ini kebalik ya. Oke, seperti ini. Mantap. Halo teman-teman. Mantap ya. Untuk kamera HD-nya jelas dan untuk warnanya juga kontrasnya, colornya bagus. Nanti akan kita buat ini ya, review antara kamera HD dan kamera universal. Mantap nih, teman-teman. Tuh, keren. Nah, kita lepas, dia kembali seperti semula. Oke. Mungkin video unboxing dan mereview sebuah head unit Android dari brand AudioGrab cukup sampai di sini, teman-teman ya. Jadi, mudah-mudahan video ini dapat jadi bahan pertimbangan buat teman-teman jika ingin membeli head unit Android. Dan itu kembali ke teman-teman lagi, mau beli yang dari brand PCX atau yang lainnya, atau AudioGrab, Android Universal, maupun yang Monkiki, terserah teman-teman. Oke, mungkin video unboxing dan mereview sebuah head unit Android dari AudioGrab cukup sampai di sini. Mudah-mudahan video yang bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.